Baru ni saya bincang pasal susuan, susuan. Jaki bincang dan saya bagi saya punya pandangan lah. Alih bin Sa'ad ni antaranya, satu contoh dia pandangan dalam, dalam fiqh. Dia kata menyusu tu, ibu menyusukan, kalau anak ibu, satu seorang menyusu budak jadi apa, anak tu jadi apa, anak? Anak susuan. Tak kira lah, dia perah ke dia minum, jadi anak susuan lah. Cuma dia syarat lah lima kali dan seumpamanya khilaf di kalangan para ulama. Al-Lais bin Sa'ad kata, hendaklah menyusu terus daripada badannya. Baru jadi haram. Kalau menyusu kat bank susu ni apa semua, tak jadi. Sebab dia kata bukan masalah susu tu. Masalah umum lah. Masalah keibuan itu. Bila padan kata orang tu pergi menikah dengan orang yang menyusu dia. Anak lah kan. Kalau besar tu cerita lain. Kan? Itu ada orang tanya saya dalam kuliah baru ni. Saya ter apa, minum susu isteri saya jadi anak susuan apa? Kacau. Itu kata tak. Saya kata kalau umur kurang daripada 2 tahun jadi. Okey. Baru dalam kuliah dia apa? Dia kuliah mana apa ni? Menjalui ya? Dia orang cerita buat susuan, dia seorang-seorang susah di belakang. Susah hati. Orang tu cerita anak susuan 2 tahun. Dia tak, dia lupa cek umur dia. Al-Lais bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad kata, Al-Lais bin Sa'ad kata, hendaklah kan daripada imtisas mubasyar. Dia kena isap terus daripada diri tu. Itu pendapat, contohlah.